Dodi Sudrajat ziarah ke makam Vanessa Angel, ungkap kerinduan dengan mendiang. Dodi Sudrajat dan Mayang memanfaatkan momen Lebaran dengan berziarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Diakui Dodi, ini menjadi Lebaran ketiga tanpa kehadiran Vanessa Angel dan Bibi. Meski sudah 3 tahun berlalu, Dodi Sudrajat tetap merindukan masa-masa kumpul bersama mendiang Vanessa Angel di hari Lebaran. Kangen ya, di saat momen Idul Fitri yang Dedi kangenin, kangenlah pokoknya sama Vanessa, kalau Idul Fitri kan biasanya kumpul, ungkap Dodi Sudrajat kepada awak media di TPU Islam Malaka, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 14 April tahun 2024. Tapi ya udah, ini tahun ketiga kita melewati tanpa almarhum, tambah Dodi Sudrajat. Dodi mengungkap alasan baru menyempatkan diri berziarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah beberapa hari setelah hari Lebaran. Sebelumnya ia mengaku berasa dirangkas, kemarin Dedi kerangkas, tapi yang penting setiap Idul Fitri kita sempatkan untuk ziarah. Biasanya kalau enggak Lebaran pertama kalau enggak kedua, aku Dodi, di kesempatan itu, Dodi Sudrajat dan Mayang memanjatkan doa untuk Vanessa dan Bibi. Mereka juga menamburkan bunga di atas pusara mendiang, Dodi pun mengaku akan meminta petugas untuk lebih memerhatikan kondisi makam Vanessa dan Bibi. Terutama memerhatikan rumput yang mulai panjang di atas makam mendiang, terakhir sebelum puasa, kondisi makam bagus, cuma rumputnya panjang-panjang, tapi enggak masalah. Tapi masalah rumput nanti Dedi akan ngomong ke penjaga makam, kata Dodi Sudrajat.